malam tahun baru kali ini benar-benar seru banget. Sambil nunggu jam 12 malam, Cia dan Febrian mau puas-puasin main di Skyline Queenstown. Febrian, sekarang kita lagi antri dulu ya untuk dapetin tiketnya. Tiket-tiketnya, soalnya tiketnya ada macam-macam di sini. Sebenarnya kalau kamu mau naik sepeda juga bisa, tapi kita milih yang santai aja ya. Dan lihat-lihat. Karena kan kalau tahun baru gini kan suasana enakan santai ya, daripada kita udah capek-capek sepanjang tahun bekerja kayaknya akhir tahun. Iya benar banget. Benar kan? Jadi santai-santai aja. Gitu. Ya. Kita lihat. Yuk, kita antri. Jangan nyerobot ya. Yeay, kita udah dapet tiketnya nih. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5 tiket. Ini banyak banget. Banyak ya, banget, aku sampai pusing. Bingung abisnya ini tiket buat apa, ini buat apa. Yang pertama kita harus siapin naik. Oh, yang gondola ya? Iya, gondola dulu, karena kita mau naik gondola ke atas. Yuk. Akhirnya kita kebagian juga udah naik di dalam gondola. Kita di dalam gondola jadi kayak gondola. Ah. Wah, cepet. Kena wahana nih weekendnya. Guys, tahu nggak sih kalau ternyata gondola di Queenstown ini termasuk gondola terekstrim yang ada di belahan dunia bagian selatan. Wow. Aku tadi agak sedikit puyeng ya di dalam sini. Mungkin apa? Karena ngelekep ya, kalau kata bahasa Inggrisnya ngelekep. Oh iya benar. Nah, tapi mungkin karena dia jaraknya gini kan langsung tinggi gitu, jadi harus equalize. Tadi pas naik gondola, Cia dan Febrian penasaran sama jalanan yang kelihatannya kayak ular. Nah, sekarang mereka mau datengin langsung ke tempatnya. Kira-kira apa ya? Beginners, kita sekarang udah sampai. Kita bakalan naik dulu tuh ya ke situ ya kan. Baru nanti kita bakalan naik ke Luge ya. Kalau kata orang Sunda mah sosorodotan nganggo mobil-mobilan. Jadi kita mau cobain. Jadi langsung aja. Ya udah, ayo. Ternyata untuk ke tempat berikutnya harus naik kereta gantung lagi. Kalau naik ini harus senyum terus ya. Karena bisa aja kamu tiba-tiba difoto kayak gini. Biar makin seru, Cia dan Febrian mau balapan main luge. Kamu dukung siapa nih guys? Anyway, udah pernah dengar tentang luge? Luge termasuk dalam salah satu olahraga yang mengandalkan gaya gravitasi bumi. Kalau main ini serunya dengan kecepatan tinggi. Tapi tenang, gak perlu takut. Ini aman banget kok. Beginner, seru banget ternyata naik luge ini ya. Dari tadi kayak kita goyang, maju mundur, dan seru banget. Dan gue lagi mau naik lagi. Katanya pun seru banget. Serunya lagi, kamu punya 3 kali kesempatan main. Jadi kamu bisa coba semua jalur. Dari yang gampang sampai yang sulit. Seru banget sih tadi kita habis naik luge itu. Dari tadinya mau sekali, jadi 2 kali, jadi 3 kali. Ya udah, kesempatannya dikasih 3 kali yuk. Ngomong-ngomong, tadi tuh si Cia kalah gitu. Emang kalah ya? Ya oke. Jadi si Cia kalah. Karena dia kalah, ada hukuman. Apa hukumannya? Hukumannya kalau misalnya selama episode ini, selama berlangsung, kamu nggak boleh ngomong kayak, aku mau ini, gue mau ini, saya mau ini. Nggak boleh ada kata subjek, harus diganti dengan nama. Kalau I'm tired. Nggak boleh, tetap harus kayak Cia tired. Jijik banget weekend. Pokoknya harus gitu. Dan ada satu lagi hukumannya. Apa? Kalau misalnya nanti seumpamanya dalam perjalanan kita ini lo ngomong kayak tiba-tiba aku atau gue atau saya tanpa ngomong Cia, itu didenda 1 kali $5. Ini mahal banget. Ya udah. Sebentar lagi kita mau lihat ini aja deh, kayaknya performance ini kayak seru juga ya. Yuk. Nih, ada performance haka, jadinya mendingan kita duduk aja karena capek. Lanjut di Skyline
Queenstown ini gak cuma ada permainan yang seru-seru aja. Kalau kamu termasuk tipe cultural holiday, coba deh lihat pertunjukan satu ini. Dari suku asli New Zealand bernama Maori. Tarian yang semakin menarik dengan iringan lagu ini disebut Haka. Haka adalah tarian perang kuno zaman dulu. Aku mau cobain maju kayak apa. Feel free to turn on your videos and your cameras and take as many photos as you want. Gue pengen ikutan juga deh jadinya Weekenders. Tadi seru banget, jadi ya ternyata walaupun kelihatannya gampang, muter-muter itu lama-lama pegel juga loh. Iya, iya. Kan kalau misalnya cuma beberapa menit gitu, tapi kalau udah panjang kelihatannya lama-lama pegel juga. Bagus ya buat olahraga. Aku gini, berotot. Kiora! Masih di Skyline. Habis ini, Cia dan Febrian mau ngerayain tahun baru di sini nih. Kayak apa ya keseruannya? Stay tune on Weekend List!